perform Abah Sepul Project support Cakbir Channel and DJ Rio Denka Production. Bersama Cakbir Channel di sini bosku. Sekarang saya berada di timur pasar Gedangan. Apa-apa lah. Timur pasar Gedangan bosku. Tempatnya ada di base camp TJB Audio. Sound yang dinanti-nanti para apa ya? Para pecinta song Horeke Malang. Akhirnya keluar kandang juga. Pakai bob baru. Ini ada lightingnya Mas Johan. Untuk lightingnya masih belum dipasang. Nanti kalau udah nyampe di lokasi. Ini acaranya untuk Karnaval Sindurejo Kecamatan Gedangan. Besok tanggal 25 ya bosku. Untuk info lokasi nanti silakan cek di deskripsi, ada map. Oke, kita lanjut ke depan sound. Sound baru budaya ini bosku, harus pakai ginian pertama perdana. Lumayan sound baru. Budaya Jawa masih melekat. Bentar lagi guys, mulai berangkat ke lokasi. Apa masih? Iki kru konyol nih. Nah, iki ngopi sih. TJP Profesional. Oke. Kok peteng ya, Rek? Iki sing kirane penasaran, oke. Buatane Pak Emir Bandung. Konsultan 7. Oke yo. Aku di sini sintok kulane ngomong ambek HP. Anjene wong gendeng ngomong ambek HP. No dalem ono juragane Mas Heri. Gudange ganteng. Gudange anyar. Bokeh anyar. TJB sendiri membawa bok TTS 12 box. Untuk lenarenya itu ada 8.
Iki wis sing penasaran mulai ket pengen nani kapan metu iki wis metu iki wis. Mending yo. Iki lho, mending. Anyar kabeh lho. Boke anyar, trek bele anyar. Mbok sak wis ini lho anyar. TJP Profesional Radio. Nah, guyu ae. Iki spek umbrune ya. Iki spek umbrune. Oke ya, wis tak sepil titik-titik. Mergarane montore sik ngeban. Jadi ini enggak iso budal. Dicek ke atas ah. Mau lihat power ya bosku ya. Mau lihat power. Powernya masih ditutup bosku. Oke. Ya, kalau penasaran ini kayak 100 kVA. Kayak 100 kVA. Oke. Untuk basecampnya TJP sendiri itu ada di timur pasar Gedangan bosku. Kalau yang mau itu ada nomor, itu ada nomor kontak WA. Mending ya. Emang kalau buatannya Pak Emir Bandung tidak diragukan lagi bosku. Oke, itu info dikit, info-info dari info terkini untuk TJP Audio Karnaval Sindurejo Kecamatan Gedangan. Besok ya tanggal 25. Ono sing foto-foto polane Sony tas metu kandang. Kembali tinggal oke. Kembali tinggal oke. Untuk info BIM yang dibawa sama Johan Letting itu 8 BIM. Enggak tahu untuk parletnya berapa. Tadi tanya-tanya sama Ewangi Mas Johan. Ini nunggu bani selesai dipasang. Oke ya, info ini gitu aja. Nanti kita lanjut kalau udah di lokasi.